Halo, balik lagi di Jebret Gaming. Dan hari ini saya bakalan coba ngasih sedikit rahasia gimana supaya kalau kalian main COD Mobile, terutama yang di India ini bro ya, gimana supaya dapat pingnya sekitar 70-an. Kita tahu semuanya kalau kita pakai VPN, pingnya langsung naik di atas 100. Yang artinya kalau kalian main, bakalan ini maju nih ya, karakter kalian terus mundur lagi. Udah pokoknya nge-lag intinya, gak enak banget bro ya. Nah saya ada sedikit rahasia. Cuman sebelum dikasih tahu itu, masih ada aja yang nanya, "Bang, ini file OBB nya saya gak bisa bang, gimana cara installnya?" Udah, saya bakalan benar-benar kasih yang paling gampang, gak usah ribet ya. Caranya, masuk dulu ke Google. Nih pak ya, masuk ke Google. Kalian pencet di situ, pencet, ketik tap tap, oke okay? Terus ntar scroll ke bawah, cari yang taptap.com. Nah ini pak ya, download TapTap Mobile client, kalian pencet aja di situ. Pokoknya ntar ada app atau apa, pokoknya install aja ya. Dan kalau sudah diinstal, ntar di bawah sini ada, kalian tinggal pencet aja tap. Nah ntar muncul seperti ini pak. Tunggu sebentar, lagi loading. Ini by the way saya pakai VPN yang Mumbai ya. Nah udah tampilan ini, kalian pencet yang paling pojok kanan bawah. Emang kelihatan gak sih? Ketutupan, pokoknya gambar piala ada tulisan ranking nih ya. Saya pencet tuh langsung muncul. Setelah muncul di situ ada 3 tab kan, ada download, ada new release sama most wanted. Kalian pencet yang download gitu ya, tulisan download. Terus di situ ada tulisan global sama tap-tap CN tuh China. Pilih yang global, oke. Okay. Jadi download global. Nah, di paling atas ada Call of Duty Legend apa gitu, ini yang nama dulunya ya. Kalian pencet aja, nanti kalian install. Ini sama aja bro, ini cuma cara lebih cepatnya ya. Udah diinstall, kalau udah diinstall tinggal open langsung masuk seperti biasanya ya. Oke, okay. Udah ya, cuman tetep bro ya, kalian perlu VPN. Kemarin udah dikasih tahu ada Kiwi VPN, ada Express VPN, terus ada India VPN. Nah, rahasia kali ini saya udah nyobain semua VPN bro ya, beberapa yang gratisan atau yang trial. Dan cuman ada satu yang bisa pakai trik ini atau rahasia ini, yaitu Express VPN doang ya. Bedanya apa nih? Saya bakal buktikan ya, antara yang biasa kita pakai Mumbai ya. Ini Mumbai yang pokoknya seluruh dunia rata-rata VPN-nya Mumbai. Ini saya bakalan cek dulu, kita masuk ke in-game-nya, lihat berapa ping-nya pakai yang Mumbai ya. Ini belum rahasianya belum ya. Ini masih yang standar ya. Oke, saya sudah masuk. Oke, kita bakalan random aja ya. Oke, tunggu sebentar. Itu pingnya belum, ntar kalau udah mulai baru benar, Pak. Lihat, Pak. Ping tuh yang sebelah kanan tuh yang di bawah mikrofon ada warna kan 127 milisecond. Ini jelek banget tuh. Pokoknya ketika udah di atas 100 itu kalian mau nembak juga kayaknya telat gitu. Orang lain udah nembak duluan, kalian baru mencet. Pokoknya intinya mati terus. Apalagi skill kita tidak memadai gitu kayak saya. Lihat tuh pingnya berapa itu? Lihat pingnya berapa, Mumbai loh. Ini Express VPN loh, tuh lihat. Kalian lihat tep-tep gitu ya. Nembak juga kadang-kadang nggak kena gitu. Padahal kita yakin kena, malah kita yang mati duluan tuh. Padahal kita udah bunyi gitu ya. Nih, kayak sampai 3 kali kita mati. Lihat 140 sekarang. Tuh, tiba-tiba kayak ngebling gitu ya. Saya mau ngebunuh juga bingung, nggak ada yang bisa saya bunuh. Tuh saya maju tep, lihat Pak ya. Tuh, nge-lag banget tuh. Kayak gitu kan. Nah, itulah rasanya mana mati lagi. Rasanya pingnya tinggi. Ini kita hajar dulu. Siapa tahu mati. Untung setidaknya mati ya. Gak malu-maluin amat lah. Belum sono. Sayang sekali nggak kena saudara-saudara. Bentar, 140, 150. Ada YOLO. Ya YOLO mati. Oke, itu bro ya. Sekitar antara 100 sampai 150 naik turun. Kalau sampai tuh 139 sekarang ya. Nah, sekarang pertanyaannya gimana supaya pingnya di bawah 100? Ingat bro ya. Dari semua VPN yang saya cobain cuma ini doang ya, Express VPN doang ya. Caranya ya di sini bayar, aduh ini expirednya 3 hari lagi. By the way ini Express VPN kalian bisa trial 7 hari ya. Oke, okay, terus kita matiin dulu ini ya. Disconnect dulu VPN-nya. Nah, itu kan ada tulisan select location ya. Kalian pencet terus all location ya, tab yang sebelah kanan nih, all location bukan recommend, ada all location. Pilih Asia Pasifik, cari India juga. Soalnya ini sekali lagi cuma bisa India ya untuk beta kali ini. Mungkin ntar Australia minggu depan atau 2 minggu lagi kita tungguin aja. Terus sekarang India kita pencet. Salah pencet. Nah ini pak maksudnya all location nih. Ada tanda panah pencet sebelah India tuh. Ada dua pilihan sekarang ya. Ada Mumbai, ada Chennai ya. Waktu awal-awal Chennai belum bisa. Ternyata setelah beberapa hari kemudian saya coba lagi, ternyata bisa bro. Jadi kalian jangan pilih Mumbai ya. Mumbai udah standar banget, itu banyak banget yang pakai ya. Kita pilih Chennai. Tunggu sebentar sampai dia connect. Nah udah ya, setelah itu kita masuk lagi ke gamenya. Tunggu sebentar, connecting to server lagi. Oke, tunggu sebentar. Ini saya harus masuk lagi nih, bentar ya. Ini wajar pak kalau kalian keluar VPN terus masuk lagi. Ya udah, tunggu sebentar ya. Oke, lagi masuk lobby. Tunggu sebentar pak, masih loading. Oke, sudah masuk. Kita lihat pak ya in game ya. Jangan pedulikan yang pojok kanan atas itu, wifi-nya biarin aja. Oke, cuman kalau ternyata pakai
Chennai kalian masih di atas 100, itu artinya antara itu kalian provider ya internet kalian atau wifi kalian jangan jelek-jelek amat lah, atau jangan terlalu jauh sama wifi kalau di rumah ya. Ini saya benar-benar dekat juga, jauh-jauh amat. Nih bro ya, kita tunggu sampai mulai ya. Itu jangan terlena dulu, masih 70-an. Kadang-kadang kalau udah mulai baru langsung 100 kayak tadi Mumbai. Kita lihat ya, tunggu sebentar. Oke, kita lihat Pak, kita buktikan ya. Apakah Chennai lebih bagus dibanding Mumbai? Lihat Pak, pojok kanan atas, pojok kanan atas. Berapa Pak? Berapa? Ada patah-patah nggak? Ada patah-patah kayak tadi nggak? Ya mungkin mati-mati tetap ya. Cuman udah gak ada ini ya. Sudah tidak merasakan patah-patah. Lihat berapa Pak? 75, 77, di bawah 80. Rata-rata 80-an. Ada copet terus di sini Pak. Kaget saya Pak. Oh my god, benar-benar. Kalian perhatiin terus Pak ya. Kalian perhatiin terus. Saya nge-kill dulu satu lah. Tidaknya nge-kill dulu satu lah. Yolo, kepencet Pak. Oh my god, banyak. Masih 70-an meskipun rame gitu, lihat. Kita lihat lagi, 74. No problemo, bro. Soalnya waktu awal-awal belum bisa Chennai, ternyata setelah 2 hari 3 hari udah di ini Pak, di whitelist gitu. Kayak ada kampretos di atas. Easy peasy. Apa itu? Ada roketos. Buat kalian nanya, Bang, ini bakalan masuk ke Indonesia? Bakalan masuk Pak, tenang aja. Yang masukinnya si Garena. Kapannya mungkin antara Juni sama Juli katanya. Juni pengumuman di E3-nya. Mungkin Indonesia Julinya. Jadi mohon bersabar. Sekali lagi ini masih beta ya. Dan progresnya bakalan ke riset. Jadi kalian gak usah terlalu serius. Push rank. Bakalan ke riset. Ntar pas ke Australia beda lagi datanya gitu Pak. Data, udah gak nge-lag ya sekarang ya. Udah gak nge-lag sama sekali kan. 70 tuh udah aman. Udah enak lah pokoknya. Jadi kalau kalian main-main mode beta royal tanpa takut nge-lag, nah pakein aja ya. Jadi selama internet kalian bagus, tinggal VPN-nya ya. Jadi sekali lagi dipilihnya Express VPN, terus pilih all location, pilih yang Indianya Chennai, jangan Mumbai. Oh Mumbai itu semua VPN rata-rata pakai Mumbai kan ya. Tapi mereka ya VPN lain nggak ada pilihan Chennai, cuman Express VPN doang. Dan sekali lagi Express VPN gratis. Ini ada kampretos menusuk saya. Banyak bener. Oke bro, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah ya tuh. Masih 80, sekarang 70 lagi. No problemo. Oke ini kita beresin aja ya. Persaingan kata saya yolo-yolo aja dah. Bodo amat sih, ini siapa yang nambahkan. Oh, tanggulain dulu ya. Wuuuuy, kita pake roketos. Wuuuuy, apa-apaan ini Pak? World vision. Ada kameretas. Wah, kena bom dong. Bener-bener pedih banget bos. Oke ini mati teman saya juga, bentar lagi mati. Oh pakai itu, ultimate-nya, pedih Pak, ultimate-nya war machine atau apa gitu namanya. Gak kena dong dua kali, benar-benar. Kita dibully-bully sama dia sendiri loh Pak, dia sendirian loh ngebully kita. Oh, ada api. Untung aja mati dia Pak. Break out, kampretos. Wah gila. Meriah. Enak banget musuhnya. Oh, kita udah ready Pak. Kita YOLO aja ya. YOLO. Oh, naon eta Bapak? Naon eta? Oke, kita lempar ya, kita lempar. Kita butakan mereka Pak. Meriah euy. Kena satu garam. Ya habis. Tidaknya sebelah sana deh. Kita hajar satu Pak. Ampun. Untung dibakar teman-teman kita Pak. Untung. Mamam no. Habis dulu. Masih ada. Memang. Kampretos Pak. Bener-bener terusuhan. Oh ini nih kita pakai ya. Siap. Go win BDD. Whip. Iji dua. Dua-an. Mencurigakan. Jebret gun. Yummy. Ya kita kalah. Beda berapa? 6 ya. Lumayan lah, 6 jauh. Oke Pak, itu ya. Lihat Pak, berapa sekarang? Masih 80, 70 lagi ya. Nggak pernah ke 90, apalagi ke 100. Jadi aman Pak. Buset. Dia roket. Aduh, 3 lagi. Bener-bener. Oke, jadi sekali lagi kalian tinggal kalau pengen download ya, yang gampang tadi pakai tap-tap. Download aja tap-tapnya, terus install Call of Duty-nya udah beres. Terus VPN-nya pakai Express VPN. Pilih jangan Mumbai tapi Chennai, dan kalian bisa dapetin game yang tanpa lag-lag kayak gini ya. Best call lah bro ya. Nice.